Hello, welcome back to my channel. So, hari ini aku mau bikin basic editorial makeup. Buat yang belum tahu, basic editorial makeup itu apa? Basic editorial makeup itu biasanya dipakai oleh para MUA untuk photoshoot produk. Nah, kalian mau tahu kan gimana step-stepnya untuk bikin basic editorial makeup? Langsung aja tonton tutorialnya. Oke, yang pertama pastinya skincare preparation dulu. Ini aku sudah pakai moisturizer dan primer. Lalu aku pakai foundation dari Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Shade-nya yang 128 Warm Nude. Ini aku pakai cukup 2 pump aja untuk seluruh muka. Oke, lalu selanjutnya aku akan pakai Studio Tropic Archangela Chelsea yang Glay Skin Precious Oil. Ini aku campur sama foundation 2 tetes aja biar hasilnya foundation itu lebih glowing. Oke, ini foundationnya aku tes dulu di bagian rahang untuk nyamain dengan skin tone aku. Setelah itu aku akan apply semua foundationnya ke muka aku pakai foundation brush. Nah, ini dia setelah pakai foundation, yang ini belum pakai foundation. Selanjutnya aku akan pakai Benefit Browsing untuk alis, yang ini shade-nya yang nomor 3. Oke, untuk mengaplikasikannya aku pakai angle brush yang udah disediain sama Benefit Browsing ini. Lalu aku bingkai alis aku dari ujung luar baru ke dalam, aku arsir pelan-pelan, nggak sampai depan biar hasilnya lebih natural dan nggak terlalu ngeblok. Selanjutnya aku pakai Fashion Brow dari Maybelline yang Color Drama Mascara. Ini mascara untuk alis supaya rambut alis kita itu kaku dan tegak, nggak jatuh gitu guys. Oke, selanjutnya ini aku pakai concealer dari Bourjouis Paris Radiance Refill Concealer di bagian under eye dan bagian yang dibutuhkan untuk di conceal. Oke, setelah itu akan aku blend pakai sponge sampai semua warnanya rata. Lanjut ke mata, ini pakai eyeshadow palette dari Focalure yang We Care Your Favors, ada 18 warna dan aku pakai yang warna salmon dulu di kelopak mata atau eyelid aku. Selanjutnya aku ambil blending brush dan aku ambil warna yang copper rose. Lalu aku akan apply di bagian ujung luar mata aku sampai ke crease aku. Selanjutnya ini aku curl bulu mata aku. Kemudian aku pakai mascara ini dari Maybelline The Falsies Last Leaf yang waterproof. Aku aplikasikan ke bulu mata yang bagian atas dulu. Oke, selanjutnya aku akan pakai bulu mata. Ini aku pakai bulu mata yang super natural banget, yang bulunya tuh tipis-tipis, nggak terlalu tebel. Lalu aku tempelin aja di atas bulu mata asli aku, mengikuti bentuk bulu mata asli aku. Nah, ini penampakannya setelah bulu matanya terpasang. Kemudian aku akan tight lining waterline mata aku yang bagian atas. Ini pakai eyeliner pensil mereknya Melinda. Ini yang biasa dipakai-pakai oleh para MUA ya. Tuh, bagus kan? Lanjut, aku pakai Maybelline Hyper Impact Liner untuk bikin liner tapi nggak mau yang terlalu kelihatan banget. Jadi aku cuma di outer corner atau di ujung luar aja. Selanjutnya ini aku pakai eyeshadow lagi untuk di bagian mata bawah. Itu pakai yang warna toffee. Lalu
Untuk yang di outer cor sorry inner corner aku pakai yang warna moonlight. Masih dari eyeshadow palette Vocalure yang tadi ya guys. Nah ini setelah aku kasih highlight inner cornernya. Lalu bulu mata bawah aku kasih mascara. Lalu aku bikin shading hidung pakai bronzer dari Benefit yang Hoola. Nah, aku bikin dari pangkal alis itu sampai ke ujung hidung bawah, garis tarik garis lurus. Ya, seperti itu, guys. Lalu aku akan bronze bagian pipi aku untuk mempertegas tulang pipi aku. Selanjutnya untuk blush, ini aku pakai Cheek and Cheek Blush Duo dari Absolute New York. Aku pakai warna pink berry yang atas itu ya guys. Ini aku pulaskan blush on aku, sapu ke arah depan dulu, lalu ke arah belakang, baru di dab-dab. Seperti itu cara pemakaian blush ala MUA. Oke, selanjutnya biar semuanya nggak geser, aku akan set foundation dan produk-produk ini pakai setting powder atau face powder dari Lizzy Para, shade-nya yang beige, dan aku dab-dab aja di bagian-bagian yang nanti sekiranya bakalan berminyak gitu guys. Kemudian untuk bibir ini aku pakai lip liner dari Bourjois yang shade-nya nomor 01. Kemudian untuk lip cream aku juga pakai dari Bourjois Paris juga. Ini yang Rogue Edition Velvet, warnanya 07 yang nudist. Lalu untuk gloss aku pakai dari Fenty Beauty yang Fuzzy. Gloss bomb yang fuzzy guys. Terakhir supaya make up lebih glow dan awet, aku akan pakai Hana Sui Fix and Glow Setting Spray yang aku semprotin ke muka seperti ini. So guys, this is my makeup. Basic editorial makeup. Semoga kalian suka sama tutorial makeup aku yang barusan. Dan biar aku semangat bikin video makeup yang lainnya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share this video. Juga aktifin tombol notifikasinya biar kalian tahu video-video baru yang bakalan aku buat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!